Halo, selamat datang di Terjemah Hendyuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 217 sampai 219. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab 13 berjudul Kita Memiliki Banyak Cerita. Jadi history di sini tidak hanya berarti sejarah ya, tetapi juga cerita, kisah. Nah, ini bagusnya. Kita memiliki banyak kisah. Nah, ini dia. Apa yang kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari bagaimana memperoleh pesan atau pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah lagu. Ya. Pesan apa? Sebuah lagu itu ya, semua lagu pasti menyampaikan sebuah pesan. Ya. Seluruh lagu pasti menyampaikan ada yang ingin yang dia sampaikan. Nah, di sini yang kita pelajari bagaimana menangkap pesan yang disampaikan oleh sebuah lagu. Nah, itu tujuannya. Nah, kita akan membaca lirik dari sebuah lagu. Jika kita mau, kita bisa mendownload lagu itu dari internet. Nah, lagu ini sangat bagus tentang persahabatan dan kebersamaan ya. Nah, jadi itu pesannya tentang persahabatan dan kebersamaan. Apa judulnya? Ya, nanti kita lihat. Ini yang akan kita lakukan dengan lagu tersebut. Pertama, kita akan menyalin lagu itu ke buku catatan. Kedua, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca liriknya. Ya, meaningfully ini secara dengan penghayatan. Nah, itu artinya ya. Jadi guru akan membacakan lirik lagu itu dengan penghayatan, dengan menghayati. Ketiga, kita akan mengulangi lirik tersebut setelah diucapkan oleh guru baris per baris. Terakhir, dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca lirik itu ke teman kita ya, dengan penghayatan juga ya. Jadi mungkin berdua atau bertiga dalam kelompok, nah masing-masing kalian akan membacakannya kembali. Nah, kita akan menyampaikan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini dia lirik lagunya. Judul History ya, oleh One Direction. Jadi kalian tulis saja di Google atau mesin pencari History One Direction. Nah, keluar nanti itu. Bisa di YouTube atau di mana. Kita terjemahkan. Nah, ini. Kau harus membantuku ya. Aku telah kehilangan akalku. Ya. Terus dapati perasaan yang ingin kau tinggalkan. Berpikir kita akan menjadi kuat. Kupikir kita akan bertahan. Bukankah begitu? Nah, lanjut. Tidak, mereka tidak mengajarkanmu di sekolah. Sekarang hatiku hancur dan tak tahu harus apa yang harus aku lakukan. Nah, berpikir kita akan jadi kuat. Kupikir kita akan bertahan. Bukankah begitu? Nah, lanjut. Kau dan aku punya banyak cerita. Punya banyak kisah, bagusnya ya. Punya banyak kisah. Kita bisa jadi
tim yang terhebat yang pernah dilihat oleh dunia. Kau dan aku punya banyak cerita atau kisah. Jadi maka ya cocoknya, maka jangan biarkan hilang. Kita bisa buat cerita atau kisah lagi. Kita bisa hidup selamanya. Semua rumor atau gosip ya, semua gosip, semua pertengkaran, tapi kita selalu punya cara untuk bertahan. Berpikir kita akan menjadi kuat. Kupikir kita akan bertahan. Bukankah begitu? Ya. Kau dan aku punya banyak kisah. Kita bisa menjadi tim yang terhebat yang pernah dilihat oleh dunia. Maka, oh bukan, kau dan aku punya banyak kisah, maka jangan biarkan hilang. Kita bisa membuatnya lagi, atau ya kita bisa hidup selamanya. Nah itu arti dari history oleh One Direction. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan sampaikan kepada teman-teman yang lainnya sehingga bisa lebih bermanfaat. Nah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.